Kate yang selalu dikit-dikit ke Kak Ola. Tandingnya Chef Ola menggoreng fandom. Gimana tadi, seru gak? Seru! Karena kita-kita gak mau kalah seru, kita akan melakukan hal yang seru juga, yaitu baca Life X dengan hashtag aturan anti cinta JKT48. Betul ditampilkan. Sorry. Aku baca ini ya, dari Kak Denny Arli Kety. Malam buat cewek poniku. Aku mau ngasih tahu kalau namamu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ada di kartu keluargaku. Mau enggak, Kat? Enggak mau. Semangat, Kat. Walaupun Anda perform di Prancis, Belgia, Turki, aku akan selalu ada di sana. Tapi kalau ada duet. Huh? Duit kalian. Duit. Oh, duit. Oh, makasih ya, Kak. Kakak kayaknya tanya Kety, Kak, tunggu 5 tahun lagi kali ya. Jadi umur berapa sih sekarang? 15 tahun. Waduh, wow. Gak bahaya, Pak. Kakak nanti disamperin Kak Seto, mau ya? Iya. Yeah. Oke, okay, aku kali ya. Aku, okay, aku yang... Yang mana, Cici? Yang mana? Ini deh, boleh deh tengah buat Ola ya. Stop alay. Selamat malam Osha Oshiku yang lagi perform. Semangat performnya ya. Woo. Buat Kanci Ola. Kalau kuliah butuh skripsi, kalau kita butuhnya resepsi. Lululu. Gak bahaya, Pak. Gue gak mau. Ente, tapi gak apa-apa. Coba lagi tahun depan ya. Makasih ya, Joy. Hai Kety, coba baca ini dong. Kety berarti. Kety baca, Kety coba. Oh bisa kan? Gak apa, yang penting dicoba dulu Kety, gak apa-apa. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Kayaknya kafe ini lebih bisa deh. Gak apa, Kety bikin-bikin aja. Gak apa, gak apa. Tolongin aku dong. Gak bisa, Kak Ola aja deh. Kayaknya Kak Ola lebih pro deh. Ini tulisannya, semoga JKT makin jaya, jangan pada berantem ya. Iya. Keren, Kak, makasih ya. Tahu aja, tahu aja situasi saat ini ya. Iya. Oke. Siapa lagi yang mau baca?